Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur juga oleh undang-undang. Jadi begitulah bentuk pemerintahannya kurang lebihnya ya, sebagai tambahan informasinya kamu di siang hari ini. Anyway, informasi terkait fun fact dari Ibu Kota Nusantara. Kawasan Metropolis Amuruk 70 Denpasar. Terima kasih sahabat kreatif untuk kamu yang masih konsenin Pro 2 RRI Denpasar siang ini melalui frekuensi 95,3 atau juga streaming di www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Play Go. Masih ditemenin barengan sama aku Smita Ganjali di gelaran Pro 2 Kreatif edisi Rabu 23 Februari 2022. Dan seperti yang sudah aku sampaikan, selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai nanti mendekati pukul 2 siang waktu Indonesia bagian tengah, Ganjali bakal menghadirkan beragam informasi ini tentang kebencanaan nih sahabat kreatif. Dan tentu gak sendirian Ganjalinya, barengan sama narasumber yang hadir ini ada Bapak Sang Putu Adi Sanjaya selaku pejabat fungsional penata penanggulangan bencana subkoordinator pada subkoordinasi kajian dan verifikasi pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Provinsi Bali. Agak ada effortnya banget ya Pak ya nyebutin jabatannya. Semoga nggak salah ya Pak. Ya, benar. Benar ya. Oke, nilainya 100 berarti ya Pak. Iya. Ganjar ya. Oke, ada Pak Santo. Selamat siang Pak Santo. Selamat siang. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Iya, apa kabar Pak Santo nih siang ini? Ya, baik setelah makan siang gitu. Oke, sudah ada energinya ya Pak ya, ya untuk menyapa sahabat kreatif juga berbagi informasi. Nah, kita bakal bahas nih sahabat kreatif selama kurang lebih 1 jam ke depan itu tentang sosialisasi peraturan Gubernur Bali nomor 32 tahun 2021 itu tentang pedoman pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk korban bencana atau musibah ya. Jadi kita bakal bahas kesana nih lebih lanjutnya, juga bakal membahas seperti apa sih isi pergub itu tadi ya Pak ya. Tapi sebelum itu boleh di sounding dulu dong Pak ke sahabat kreatif, disapa dulu sahabat kreatifnya kalau dari Bapak sendiri di BPBD Provinsi Bali dengan jabatan tadi yang cukup panjang itu saya bacakan. Kemana Pak arah tupoksinya Bapak sendiri? Baik, selamat siang saya ucapkan kepada sahabat kreatif semua. Om Swastiastu. Jadi adapun tupoksi dari subkoordinasi kajian dan verifikasi sudah sangat jelas, yaitu poin utamanya adalah mengkaji dan memverifikasi. Jadi proposal bantuan masyarakat yang masuk ke BPBD ke Provinsi Bali. Jadi ada dua tahapan verifikasi di sana. Yang pertama adalah diverifikasi di BPBD Kabupaten Kota terlebih dahulu, untuk selanjutnya diajukan ke BPBD ke Provinsi Bali. Baru kita di BPBD Provinsi Bali melakukan dua kajian dan verifikasi ya, yaitu pertama adalah administrasi, yang kedua adalah turun ke lapangan. Oke, berarti memang kalau kita minta pertolongan atau bantuan ke BPBD ini butuh ada administrasinya gitu ya Pak ya, yang harus diverifikasi, dikaji terlebih dahulu gitu. Iya, betul. Mm-hmm. Jadi sesuai dengan pergub, mekanismenya sudah sangat jelas di sana bahwa sebelumnya ketika
saya contohkan, masyarakat di suatu wilayah kabupaten kota itu terdampak atau terkena yang namanya musibah atau bencana, garis miring bencana. Ini pengertiannya beda antara musibah dan bencana, nanti kita jelaskan. Jadi melapor dulu ya ke BPBD kabupaten kota. Kenapa? Karena yang punya wilayah adalah kabupaten atau kota. Jadi ini dulu terjun, biasanya ada yang namanya tim Jitu Pasna. Apa itu tim Jitu Pasna? Adalah tim yang mengkaji kebutuhan pasca bencana. Nah, di sini logikanya, ketika kabupaten, pemerintah kabupaten kota tidak mampu memberikan bantuan, baru diajukan ke BPBD Provinsi Bali, seperti itu. Nah, itu dia sudah dilakukan dua tahap, yang namanya verifikasi, baru diajukan ke provinsi, seperti itu. Oke. Jadi memang kalau misalkan kamu sahabat kreatif mengalami bencana dan butuh bantuan, itu harus ke BPBD domisilinya kamu dulu gitu ya Pak ya, kurang lebihnya ya, kalau bisa dipahami. Nanti kalau semisal tidak bisa diberikan bantuan dari BPBD domisilinya kamu, nanti akan diajukan untuk mengajukan tadi Pak ya, kayak administrasi ke Provinsi Bali-nya sendiri. Nah kalau kita ngomongin tentang pergubnya ini Pak, nomor 32 ini, korelasi dari jabatan Bapak, tupoksi Bapak dengan lahirnya pergub ini seperti apa Pak? Iya, jadi korelasinya sudah sangat jelas, yaitu kami mau verifikasi dan mengkaji. Jadi di sini kita adalah menentukan. Di sini juga kami di BPBD Provinsi Bali juga ada tim Jitu Pasna juga. Iya, yang terdiri dari instansi terkait, salah satunya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman. Yang kedua adalah dari PMI, dan yang lainnya dari para pejabat fungsional, terutama penata penanggulangan bencana, dari ahli muda sampai ahli madya ada di sana, seperti itu. Nah, selain itu korelasinya adalah kita di sini adalah pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD. Jadi BPBD Provinsi Bali itulah sebagai unsur pelaksana dalam pemberian bantuan ini. Jadi bantuan yang diberikan BPBD Provinsi Bali ini adalah bantuan stimulan atau perangsang, bukan bantian, bukan bantuan pengganti. Perlu ini dipahami. Jadi bantuan yang bersifat stimulan. Mohon ditegas, penegasan di sana, di garis bawah seperti itu. Jadi nanti ada dari kajian dan verifikasi secara administrasi dan kelapangan. Ini tentu sudah sangat valid. Administrasi benar. Habis itu kelapangan juga menunjukkan hal yang sama. Disinilah tim yang menentukan berapa nilai yang diberikan dari kerusakan yang terjadi. Oke, berarti nilainya nominal mata uang ya Pak ya? Iya, nominal mata uang. Oke, baiklah. Nah kalau boleh disampaikan nih Pak, agak mundur sedikit. Tadi kan Bapak bilang bahwa kalau dari BPBD sendiri itu adalah unsur pelaksana yang memberikan bantuan perangsang atau stimulan itu sendiri, bukan bantuan pengganti. Kalau bisa disampaikan ke sahabat kreatif, contohnya seperti apa sih Pak? Kalau bantuan perangsang ataupun juga bantuan pengganti itu yang mana? Iya, gitu? Suatu contoh, misalnya masyarakat suatu kabupaten kota, salah satu mengajukan, seperti misal dia kebakaran, Bali dagingnya terbakar, dia ajukan nilai proposalnya adalah 100 juta misalnya. Jadi di sana sesuai dengan pasal 8 gitu, besaran bantuan sosial perbaikan rumah masyarakat, dia masuk di sana. Di sana perbaikan rumah masyarakat ada yang namanya perbaikan atau rehabilitasi ringan. Yang kedua perbaikan atau rehabilitasi sedang sampai berat. Kalau terbakar dia mengajukan 100 juta begitu kan. Nah, di sini sudah ada ringnya. Kita nilai ke lapangan, oh ini rusak berat, habis dia terbakar. Di sana bisa paling banyak sebesar 25 juta untuk kerusakan berat. Nanti ada juga dia bersifat pembangunan kembali. Kita lihat ini, oh ini sudah pembangunan kembali. Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk ahli waris. Dan yang terakhir adalah keempat, fotokopi rekening bank yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali. Nah, begini, jadi ada sesuatu hal yang menarik dalam pemberian santunan ini. Dari mekanisme inilah kita menerap,
dinamakan adalah proses digitalisasi. Kita tidak bersentuhan dengan yang namanya, terutama dalam hal keuangan secara fisik. Semuanya ditransfer secara langsung ke rekening masing-masing. Jadi disinilah kami sebut bahwa BPBD Provinsi Bali inilah sebagai pelaksana. Jadi tidak bersentuhan dengan bantuan langsung. Karena kalau sudah ada rekening ya sudah ditransfer ke bank yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali. Seperti itu. Oke, berarti memang dari bantuan yang diberikan ini berupa nominal uang tadi itu berupa transfer ya Pak ya? Iya, langsung ditransfer. Tidak ada uang fisik lagi. Oke. Ya. Nah, kalau dari waktu pelaporan, kemudian verifikasi sampai dengan akhirnya disetujui untuk diberikan bantuan itu berapa lama Pak? Biasa rentang waktunya? Itu tergantung dari pengajuan masyarakatnya dan BPBD Kabupaten Kota. Contohnya kayak gimana tuh Pak maksudnya? Contohnya kalau masyarakat sudah mengajukan ke BPBD Kabupaten Kota, sedangkan itu tidak diserahkan ke provinsi, ini bisa jadi lama juga kan? Jadi kita berusaha secepat mungkin begitu. Secepat mungkin. Secepat mungkin sebisa dilakukan BPBD Provinsi Bali. Kecuali. Nah, ada kecuali lagi, ada perubahan regulasi. Contohnya kemarin sempat terhambat, kami sebenarnya sudah bekerja, bukan ngeles ya, kita bicara fakta dan data. Jadi kami sudah bekerja, ternyata ada perubahan regulasi di atasnya. Otomatis contohnya adalah Permendagri berubah. Otomatis kita juga harus merubah regulasi ini. Merubah regulasi itu tidak gampang. Minimal itu butuh 3 bulan. Ya ampun. Nah, ini kadang-kadang yang menghambat kami gitu. Nah, sekarang kalau regulasi sudah jadi, selama tidak berubah, kita pastikan cepat. Ya. Kalau dari satu kasus yang Bapak tangani begitu, contoh kayak tadi kebakaran di Gianyar itu, berapa lama makan waktu Pak untuk pemberian bantuan? Ya. Sehari jadi kah? Tidak bisa. Oke. Karena apa? Kebakaran pasar Gianyar bertepatan dengan perubahan regulasi. Perubahan regulasi pergub ini. Oke. Ya, jadi kalau tidak salah itu memakan waktu sekitar dari Juni sampai Oktober. Karena regulasinya baru ditandatangan Juli. Bertepatan berarti Pak ya dengan perubahan regulasi. Cuma kalau biasanya Pak ada kayak sampai seminggu, dua mingguan gitu kah proses penyaluran bantuannya gitu? Kalau kita sudah verifikasi ke lapangan cepat. Nah, langsung berarti ya. Langsung. Oke. Jadi gitu ya sahabat kreatif untuk proses bagaimana dari verifikasi berarti balik lagi ke BPBD domisilinya dulu untuk sampai kepada meja BPBD Provinsi Bali. Gitu ya Pak ya. Oke, kita masuk ke satu pertanyaan lagi. Baik, nih Pak Sangtu. Ini dari Adit di seputaran Denpasar katanya, selamat siang Pak Sangtu, Om Swastiastu. Boleh bantu share dong Pak kesulitan yang dialami Bapak saat menjalankan Pergub 32 ini ada atau tidak? Oh, sharing pengalaman nih. Bau-baunya kayaknya mau ikut jejaknya Pak Santu nih Adit ya, menjadi bagian dari BPBD Provinsi Bali. Kesulitan kita adalah dananya nol sekarang untuk kegiatan. Ya, tapi itu tidak menjadi kesulitan kami. Tidak kami jadikan sebuah kesulitan, tetapi secara harafiah itu menjadi hambatan juga. Tapi kita tanggulangi. Kesulitan yang paling sulit kemarin adalah pandemi COVID. Bagaimana kita bisa tetap menyalurkan bantuan, sedangkan kita harus melakukan verifikasi dan kajian fisik. Nah, ini tentu prokes yang tentu kita harus jalankan. Kesulitan yang lain lagi adalah SDM yang kurang. Wow. Saya bisa dilibatkan ya Pak? Enggak ya? Boleh, jadi relawan gitu kan. Oh ada kebetulan Pak? Di bidang saya. Ada. Sebelum saya ke fungsional. Betul. Ya, saya mengambil dua bidang tugas jadi. Nah, itu lumayan. Jadi saya terbiasa pulang malam waktu. Pergi pagi pulang malam ya, Pak ya? Ya. Kayak lagu ya. Nah, itu kesulitannya. Yang kesulitan terakhir adalah ini, ketika bantuan itu sudah sampai, biasanya masyarakat ada yang agak agak malas menyetorkan laporan pertanggungjawaban. Benar-benar. Makanya ketika kita bekerja dengan aturan, makanya laporan pertanggungjawaban itu pasti tetap ada.
karena itu uang negara, bukan uang pribadi. Oke, ini juga tertinggal berarti untuk disampaikan ya sahabat yeah. kreatif, bahwa sebenarnya kalau kamu mengajukan permintaan permohonan bantuan ini, kemudian kalau diverifikasi setelah dapat dananya, bantuannya, itu harus ingat buat laporan pertanggungjawaban LPJ. LPJ. Nah, ini biasanya dikumpulkan atau dilaporkan itu ada rentang waktu setelah bangunan fisik yang tadi terdampak itu sudah benar-benar jadi, sudah benar-benar baik kembali, atau dalam proses pengerjaannya? Ya, dalam pergub di sana. Atau bagaimana, Pak? Seandainya dia mendapat bantuan tahun 2021 maksimal tanggal 10 Januari LPJ itu sudah terkumpul. Karena Februari biasanya kita sudah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi tetap kita diperiksa. Seperti itu. Makanya disinilah pentingnya kita bekerja dengan aturan. Mungkin orang bilang kok begini-begini. Ya birokrasi dasarnya bekerja dengan aturan. Seperti itu. Oke, begitu ya sahabat kreatif. Karena kita adalah negara birokrasi, gitu ya Pak ya. Jadi memang apapun harus ada aturannya sahabat kreatif, untuk bisa membuat semuanya berjalan dengan lancar, dengan nyaman juga ya Pak ya. Karena kalau nggak ada aturannya jadi kan semrawutan dan kesana kemari jadinya. Intinya kita adalah masyarakat taat hukum. Oke, taat hukum ya sahabat kreatif, yuk bisa, yuk semangat. Baiklah, kalau begitu Mas Angtu gak rasa banget kita sudah masuk di 49 menit. Silakan. Lepas dari pukul 1 siang waktu Indonesia bagian tengah. Jadi ini adalah segmen terakhir untuk bisa menyapa sahabat kreatif di siang ini. Boleh Mas Angtu sebelum benar-benar menutup perjumpaan kita hari ini, bisa sampaikan pesan-pesan untuk sahabat kreatif, atau mungkin kembali diingatkan apa yang harus dipahami lagi lebih lanjut tentang peraturan gubernur nomor 32 ini, silakan. Ya, untuk bisa mengajukan bantuan tentu silahkan dibaca lebih lanjut dengan mendownload di website pemerintah Provinsi Bali. Di sana tinggal diketik saja peraturan gubernur Bali nomor 32 tahun 2001, nanti pasti di sana ketemu, bisa didownload untuk lebih jelas. Kita sekarang adalah zaman keterbukaan informasi, silahkan dibaca-baca, bisa dipelajari, sehingga kita tahu bagaimana cara mengajukan bantuan sosial dimaksud seperti itu. Kepada sahabat kreatif, terutama yang muda-muda, belajar dari pengalaman kami di pasca bencana. Intinya bencana itu untuk saat ini kesimpulan kami adalah lebih banyak disebabkan oleh faktor pelanggaran terhadap alam itu oleh manusia itu sendiri. Jadi untuk menghindari musibah atau terjadi bencana, yang pertama adalah sadari lingkungan, sadari di mana kita berada, sadari risikonya. Dari ketiga hal tersebut kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Itu salah satu bentuk pencegahan sehingga kita tidak terdampak dengan musibah dan bencana. Seperti itu sahabat kreatif muda, semoga bermanfaat. Kalau ingin info lebih lanjut, mari kita ngobrol santai, boleh ngopi bareng di BPBD Provinsi Bali. Tentunya dengan taat prokes gitu. Asik, bisa nih sahabat kreatif ya, untuk sharing-sharing langsung sama Pak Sangtu juga bisa. Available ya Pak ya? Iya. Langsung aja cari ke BPBD Provinsi Bali. Saya mau cari Pak Sangtu nih, gitu ya. Silakan. Saya mau sharing-sharing, gitu. Bisa langsung aja. Yeah. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Sangtu. Baik. Sudah hadir di Studio Pro 2 hari ini, kemudian juga menyapa sahabat kreatif dengan menyampaikan informasi yang saya rasa ini cukup dibutuhkan gitu, karena kan memang kita tidak tahu bencana atau musibah bisa datang kapan saja ya Pak ya. Jadi memang harus ada antisipasi dan juga langkah mitigasinya. Baik. Dan selamat beraktivitas kembali Pak Sangtu. Selamat terima bertugas kasih. Kembali. Terima kasih. Semoga selalu sehat dan bahagia. Baik, rahayu. Baiklah, demikian sahabat kreatif ya untuk dialog kentongan edisi hari ini Rabu 23 Februari 2022 bersama dengan Bapak Sangputu Adi Sanjaya selaku pejabat fungsional penata penanggulangan bencana subkoordinator.